Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Bucel? Kali ini Bucel bikin tutorial untuk mengganti head unit Calya atau Sigra, yang mana sebelumnya adalah single din, kita ganti dengan double din yang udah layar sentuh. Gimana caranya? Ikutin terus Bucel. Oke sobat Bucel, untuk yang pertama-tama kita harus melepas kunci kontak. Kemudian langsung aja kita buka panel dashboard yang sebelah kanan. Jadi kalau mobil baru biasanya nih lumayan sulit. Jadi kita harus menggunakan obeng ya, kita congkel sedikit. Ya pelan-pelan aja, karena kalau terlalu kuat juga akan membuat lecet. Jadi udah renggang, kita langsung aja cabut, tarik. Oke, terus kita lanjutkan lagi, kita buka panel yang sebelah kirinya. Ini juga sama, tinggal tarik aja sebenarnya. Karena mobil ini masih baru, jadi mungkin agak susah ya, atau agak keras nariknya. Jadi tarik aja perlahan sampai bunyi klik atau klipnya itu lepas ya. Oke, pelan-pelan aja sobat Bucel. Oke, setelah lepas, jangan lupa di panel ini ada tombol untuk lampu hajat. Jadi kita harus lepaskan dulu soketnya. Dan lepaskan soket ini gampang sekali sobat Bucel, tinggal sobat Bucel tekan sedikit locknya dan tarik. Oke, sudah lepas. Oke, selanjutnya kita buka panel yang ada di bagian indikator ya, atau speedometer, dan terhubung sampai ke single dinnya atau sampai ke bagian tengah ya. Oke, ini kita juga sama, ini tinggal tarik aja karena ini sistemnya semua menggunakan klip. Oke, setelah terlepas ini hanya bisa keluar lewat kanan ya sobat Bucel ya. Ini dilepaskan hanya bisa lewat kanan, kalau kiri nggak bisa keluar dia. Oke, ini udah terlepas. Selanjutnya tinggal kita buka aja single din bawaan dari pabrik ini ya, bawaan mobil dari baru. Ini ada 4 baut menggunakan obeng plus ya. Jadi kita buka aja, di sini ada 4 di sisi kanan dan kirinya tip tersebut. Oke, saat udah terlepas, kita tinggal cabut aja. Itu ada kabel untuk antena, tinggal tarik aja. Kemudian di sini ada soket penghubungnya. Ini tinggal sama, tinggal tarik aja. Tinggal tekan bagian untuk pembukanya atau locknya itu ya, ditekan sedikit lalu tarik. Jadi sini ada 2 soketnya. Tarik secara perlahan ya. Oke, ini udah terlepas. Dan di sini kita menggunakan bracket yang bawaannya. Jadi bracket ini kita lepaskan dari head unitnya, karena kita akan gunakan untuk head unit yang baru. Jadi kita lepaskan bautnya kanan dan kiri ya. Oke, ini kita menggunakan head unit merek Skeleton ya. Ini Skeleton yang udah plug and play, lengkap dengan soket yang udah cocok dengan Toyota maupun Daihatsu ya. Ini menggunakan Skeleton SKT8197. Oke, jadi ini gampang sekali masangnya. Tinggal pasang aja soketnya, dan soketnya ini udah cocok atau tinggal plug and play ya. Jadi tinggal pasang aja, karena ini nggak perlu potong-potong kabel lagi dan sangat gampang sekali. Jadi 2 soket ini udah sama, kita tinggal masukkan aja dengan soket bawaan dari unit ini tersebut, dari kabel bawaan unit Calya ini.
Oke, gampang sekali kan? Ini udah terpasang, jadi soket itu udah termasuk power maupun speaker ya. Jadi kita tinggal pasang aja, kemudian sama kabel antena yang tadi. Jadi fungsinya ini untuk pemancar sinyal untuk teman-teman menghidupkan radio. Oke, kita coba. Oke, jadi tadi untuk bracket bawaan ini tinggal pasang aja ya. Kita sesuaikan dengan posisi yang pas dengan head unit yang kita pasang ini. Jadi di sini banyak lubang, jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja untuk posisinya dengan posisi yang pas ya. Jadi teman-teman sesuaikan. Kalau udah sesuai, maka hasilnya akan rapi ya dan terpasang dengan erat. Oh iya, jadi di sini kebetulan karena ini bracketnya bukan bawaan dari head unit yang baru ini, karena head unit yang baru ini tidak ada bracketnya. Jadi kebetulan lubangnya ini yang pas hanya satu ya. Tapi satu ini udah cukup sangat kuat sekali. Jangan khawatir, ini udah bucel udah coba. Jadi memang kita menggunakan satu baut aja, karena yang lubang yang pas itu hanya satu aja. Karena kalau kita pasang dua itu posisinya tidak akan presisi ya dengan tutupnya nanti. Oke, kita coba tes dulu ya. Kita coba tes apakah sudah presisi. Kita coba. Oke. Wah, ini dia hasilnya. Dan ini udah sangat pas ya. Jadi untuk layar LCD-nya ini udah presisi banget sama dashboard atau bawaannya ya. Jadi teman-teman nggak perlu nambahin kuping lagi, karena ini udah presisi banget. Jadi kalau untuk tipe sekloten yang ini udah sangat pas, jadi tidak perlu nambah kuping lagi. Oke, kita coba kencangkan yang tadi bautnya. Kita pasang aja, karena ini udah pas ya settingannya ya. Oke, ini udah terpasang. Kita coba hidupkan. Teneng, ternyata sudah ya. Jadi ini udah langsung hidup dan sangat mudah sekali kan teman-teman memasang head unit skeleton yang udah presisi dengan tipe bawaan unit ini untuk Sigra dan Kalia ya. Oke, ini udah pas. Kita kembalikan. Jangan lupa kita pasang bautnya dulu. Dan ini kena getaran aman ya, jadi tidak goyang walaupun hanya menggunakan satu baut. Intinya teman-teman harus memasangnya dengan kencang ya untuk bautnya. Menguncinya dengan kencang. Oke, kalau udah kencang berarti kita pastikan lagi. Oke, kita pasang penutupnya. Jangan lupa kita masukkan dari sisi kanan ya, karena kalau dari sisi kiri nggak bisa masuk. Oke, ini tinggal kita paskan aja. Oke, ini udah sangat presisi sekali. Selanjutnya tinggal pasang lagi untuk panel dashboard sebelah kiri. Jangan lupa untuk soket tombol lampu hajatnya dipasang kembali, karena kalau lupa ntar
teman-teman nggak bisa ngidupin lampu hajatnya. Oke, ini tinggal tekan aja sampai bunyi klik, itu berarti udah pas ya. Oke, kita tekan-tekan lagi. Oke, kita pastikan lagi. Oke, begitu juga untuk panel yang sisi sebelah kanannya ya. Tinggal tekan masukin aja. Oke, sudah selesai dan gampang kan? Oke, sekian, terima kasih. Itu dia video tutorial mengganti head unit Calya Tigra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.